cuaca ini pun gak jelas sekali. Makanya sedikit kali dapat gue ini panen. Buat sini aja bang. Pelan-pelan. Udah semua nih ya bu? Udah. Ini ya bang. Nih, makasih. Jangan makasih-makasih lah bu. Cuma 20 bu. Ini 90 kilo loh bu. Masa ibu hargai tenaga aku 20 ribu? Tambah lah bu. Goceng aja. Jangan gitu lah bang. Sikit kali loh hasil panenku ini bang. Belum lagi aku beli bibit, pupuk bang. 3 bulan loh ini aku untuk makan. Kan udah langganan kita. Kalau udah ngeluh aja ibu ini, oh nampak kali kayak orang miskin. Udah bulan depan lah bu, kalau bisa ditambahin ya. Pergi dulu aku. Iya bang. Alhamdulillah padiku udah dikiling 90 kilo. Aku bagi-bagi lah kayaknya sama si Nining, Isaya, Bodir sama Tati, aku kasih gak ya? Assalamualaikum kamu, Mu. Waalaikumsalam, Bu Ustazah. Ya Allah, cantik kali, Bu. Mau kemana? Mau dangdutan? Masya Allah, Kak Mumu. Kak Mumu juga cantik kok. Saya ini bukan mau dangdutan, Kak. Saya ini mau undangan ke pesta saudara saya. Pantaslah, Bu. Auranya cantik kali loh hari ini. Udah kayak musim panas yang mataharinya tuh mau terbit. Cantik kali dari pagi-pagi ditengok, Bu. Kak Mumu ada-ada aja. Kak Mumu habis panen ya? Iya bu, alhamdulillah. Ini pun cuman gak banyak loh bu, sedikit. Terus mau ku jual lagi, ku sisain dikit aja nanti bu, untuk kehidupan sehari-hari. Iya kak, harus pintar-pintar kita, ngatur dapur. Kak, boleh saya beli gak satu goni? Boleh lah bu, senang kali pun aku ibu mau beli satu karung, alhamdulillah. Nanti ku tambah-tambahin satu kilo sama ibu hitung-hitung sedekah. Alhamdulillah, satu goninya berapa kakmu? Biasanya aku jual sama orang 350 ribu bu, tapi kalau sama ibu 300 ribu juga gak apa-apa lah. Astagfirullahaladzim, mahal kali kakmu. Biasanya saya segoni itu cuma 250 loh. Beda bu, kalau yang di grosir-grosir itu beda sama punyaku. Punyaku ini perpaduan beras biryani sama padi darat. Kualitasnya nomore uno loh bu ini ha. Cantik dia. Oh iya ya kak, itu berasnya panjang-panjang ya? Iya bu, panjang-panjang. Orang aku ngawininya sepokok-sepokok kok. Kadang kupokokkan itu kukawinkan, katanya aku belum cukup umur. Ya udah ganti lagi yang lain. Makanya ku kasih sama ibu ini udah paling murah. Masya Allah, sungguh pintar kakmu mengkawin-kawinkan. Ya udah saya satu goni aja lah kakmu. Iya bu. Oh iya, bu ini berasnya mau sekalian dibawa undangan atau mau dititip sini dulu? Dibawa apa dititip ya kakmu? Kalau misalnya saya bawa kan saya lagi undangan. Kalau misalnya nanti habis beras di sana, saya jatuhnya nanti beramal di situ. Ya udahlah kakmu titip aja. Ya udah kalau mau dititip sini nggak apa-apa loh bu. Ya udah kakmu, berasnya saya beli, nanti malam saya ambil ya. Iya bu, saya jual ya berasnya. Ibu undangan kok bawa bontot? Kosong ini kak, sengaja bawa. Mana tahu kan di sana bisa bontot. Ya udah kak, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Iya bu, waalaikumsalam. Gak mau rugi juga rupanya bu ustazah ini ya. Bontot kok dia. Udah buka belum ya es teler abang itu ya? Kok pengen kali ku jilat telernya? Es telernya enak banget itu. Makasih ya Wak, kau udah beliin aku es kolding, murah lah rezeki kau. Tapi kok tumben kau baik, kesempat apa? Kenapa rupanya kau nih? Orang baik salah, nanti ku kejamin kau. Katanya aku jahat kali. Bukan kayak gitu loh, kan aku nanya loh. Sering-sering lah kau kayak gini, biar gak putus rezeki kau. Anggap aja lah sedekah gitu. Ya sebisa ku aja lah, tiap hari membayarin kau, tompur juga aku. Kau kebiasaan kali Isaya. Apa sih? Ini, kau diajakin beli es pun jualan juga kau. Nanti kau kebuka. Udah ini, apa namanya, udah kedodoran ini lubangnya. Jangan kebiasaan kali lagi saya kayak gitu. Udah yuk. Wak, itu si Eda sondang kan? Mau kemana tuh Eda? Iya. Ih, malas kali aku liatin muka dia ini. Gak boleh kau kayak gitu. Kalau kau malas nengok dia, yaudah kau buang muka aja. Yaudah lah yuk. Malas sekali lah aku. Kok bisa kayak gini kebetulan kali ah. Malas sekali aku dengar mukanya. Tapi gak apa-apa lah. Kan ada si Jekis ya di situ. Bisa bahas bisnis aja nanti. Da, mau kemana lo siang-siang kayak gini? Gila Jekis. Mau kesana aku beli es teler. Terima
mana kau? Ini lada, habis dari depan ya aku beli es kolding sama wak bordir. Ah, bedanya kau? Kau kira sendiri tadi? Udah ada saya tadi di sana kan, saya tinggal kolding itu. Untung tadi kita beli ya kan. Enak kali kan es abang itu, segera kan udah habis ya tadi ya. Habis? Iya ya guys, memang udah habis es abang itu. Mana kan tahu kau ngomongin orang. Udah habis, udah dikasih tau udah habis pun. Pulang aja sana kau. Dia macam apa kau? Ribut kali. Enggak ada aku ngomong sama kau, nyamber-nyamber aja mulutmu itu. Iya aja guys, habis. Enggak tahu sih, Dak. Tadi kami beli masih banyak sih. Aku bilang habis. Masih banyaknya itu di sana itu. Pandai-pandai mulutmu aja itu bilang habis. Bukan jualan bapakmu itu. Aku pun bolehnya aku duduk di situ, bukan kau aja boleh duduk di situ. Kau bilang-bilang habis jualan orang. Orang dibilang udah habis pun, udah habis ku beli semuanya tadi tak gerobak-gerobaknya. Abangnya pun tak ku bokin sama aku. Udahlah, kau pun asyik begaduh aja sama Eda Sondang. Kau bilang tadi malas nengok dia, tapi mulut kau gak bisa diem. Memang heran kan aku nengok dia inilah Jeges. Padahal ku apa-apain pun gak adanya. Hah, sentuh pun gak ada. Apa pula gak ada kau sentuh, barusan itu apa? Sakit kali, lu kan jalan kayaknya ini. Terjual minyak terus aku kan, kayak gitu udah dibuat di aku. Udahlah. Udahlah Eda, gak usah diladenin, Eda pulang aja, udah. Udah aja pulang, jangan kau lewat sini, gak boleh kau lewat sini. Makin menjadi-jadi ku tengok kau ya, kayak ada gila-gilamu. Rupanya jalan nenek moyangmu ini, gak boleh orang dari sini. Udahlah dah, makin sakit pala aku nengok kalian berantem. Iya nih duluan ini, sok cantik kau, sok cintal kau. Udah. Kirmonotis kau nengok badanku ya, memang cintal aku ha. Memang sesi, memang mempesona aku, manja kali pun aku. Nggak kayak kau gila, memang gila kau di JG. Wow, so cantik kau, muka kau putih, bibir kau merah. Rambut kau kayak gitu. Hei, kau kayak gitu juga, kau nggak nyadar rupanya. Nggak ada aku kayak gitu. Yaudah lah ya pulang lah. Kayak kau pun nggak aja, tengok mukamu itu. Lantan melantam kau ku tengok. Apa? Sini kau kau berani. Udah lah, acak tanau. Sini kau, sini. Pulang ayo, pulang. Iya Allah, alhamdulillah lah. Laris sekali jualan hari ini ya. Tapi kayaknya orang pabrik ini baru gajian ya. Teringatku duitku kok, duit pecah-pecahku habis. Udah tinggal duit-duit gede semua ini. Baru gajian orang ini kayaknya, alhamdulillah lah. Ketel di rumah nggak ya? Dia mau tempat ketel lah. Telurku kok kayak ringan kali. Oh, habis telurku ini. Oh alah, nggak mungkin yang dua lagi ini pun kujual kan. Ketel! Oh nak, iya mak, apa mak? Belikan dulu mama telur nak, habis pula telur mama, cepatlah. Ya udahlah mak, sini duitnya. Ini nak, beli telurnya 10.000, sisa 10.000-nya jangan dijajanin ya nak. Kau tadi pagi udah jajan banyak kali, awas kok kalau pulang bawa jajan kok kulibas kau ya. Iyalah mak, cerita kali mama ini sama anaknya. Ketel, talangnya dia mau kemana, bu? Heh, kau masih kecil kau udah kesentelan kali kau, salangio kau. Kapok kau Mutia, mau ke kedai aku. Maaf ya Bu. Ya ikut banyak. Gak boleh. Udah sana cepet beli kau, mau ya, cerita cerita pula lagi kau. Ketaliku, dia kawani nanya. Ayo. Cepat kau kestel, kulibas kau lama-lama kau ya. Ibu tak lama ku gara-gara si condang ini. Sama kan mungkin tempat ini yuk. Kau bayarin ya Wak. Iya, aku bayarin. Si Mutia ini siapa sih sebenarnya? Getek kali sama si Kestel. Udah biarin aja, nanti kalau kau bilangin nangis. Kemarin aja dia ngerjain aku aja, aku cubit aja nangis-nangis dia. Lari aku. Gede kali timun Bang Godang ini ya. Langganan aja lah aku tempat dia ini, kok gede-gede kayak gini timun dia. Sama kayak namanya Godang. Kurasa timun Bang Godang ini pun Godang juga ya kan. Betapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Serah! Ening, kenapa kau kok senang kali? Bor, iya loh Bor, senang kali aku hari ini jualanku loh, udah mau habis itu, dikalikit lagi. Tambah lagi, ha, timun Bang Godang ini loh, ha. Puas kali awak pengen langganan sama dia beli timun. Kayak timun dia Godang. Iya, alhamdulillah lah, Ning, jualan kau udah mau habis. Tapi masih ada kan burgernya? Masih, Leo Is. Lain dari mana? Dari depan kami tadi. Iya loh Ning, habis dari depan kami beli es kolding. Ini pun si Bordir yang bayarin. Ih kok enak kali, aku gak dibeliin Bor. Ada itu si tanya tuh sama saya. Iya loh Ning, ini dibeliin sama si Bordir, lagi dapat rezeki dia katanya. Yaudahlah, aku pinjam cangkir kau ya, biar aku ambil ke dalam. Oh iya, buatin laku burger satu ya. Aku juga lah Ning buatin, yang spesial ya.
yang banyak saus. Iya bentar ya, soalnya si Kestel masih kusur beli telur, habis telurku. Eh, kau dapat rezeki dari mana kau, undian berhadiah? Kok undian berhadiah pula? Udah lah, gak perlu tahu kau. Yang penting ku beliin, kau menikmati juga, udah gitu intinya. Ya udahlah kalau kayak gitu, sok kali pun kau ditanya gak bisa loh sekarang, Bor. Ya udahlah, eh, kita sekalian nunggu si Kestel, nanti kita minum esnya dulu ya. Ketel, gelitin Tia napa? Tia mau digelitin Ketel. Masa Tia digelitin wak ponok tadi loh. Jangan kau pegang-pegang tangan kumutia. Nanti ini telurnya jatuh kayak mana? Pecah kau mau ganti? Enggak loh Ketel. Kalau enggak Tia yang gelitin Ketel talangnya ya. Janganlah Mutia. Aku gelitkan dulu. Jatuh kan? Ih, patah Ketel. Kayak mana itu? Gimana itu Mutia, pecah itu telurnya semua. Dimarahin mama aku laku ini. Mutia gak tahu lah Ketel. Kan Ketel yang pegang telurnya, bukan Tia. Gara-gara kau Jenny, kenapa kau geliti aku jadi jatuh telurnya. Kena libat mama aku laku ini. Udahlah Ketel, jangan nangis. Nanti Tia bilang Tia aja yang jatuhkan sama mama Ketel ya. Mama Ketel yang baik. Aku bilang mama aku kau. Ketel, tunggu. Ini dah yang telurnya Ketel. Mainnya nih anak kau, beli telur lama kali. Udah 8 kali aku loh. Apa diangkremin sama dia? Iya ya, si Kestel lama kali memang kalau disuruh. Entah main-main lagi kurasa itu, nanti pulang kulibaskan aja dia ini. Sabar napa sih Bor, bentar lagi nya si Kestel itu nyampe. Kok kayak kelaparan kali. Loh, itu si Kestel, kenapa dia kok nangis? Kenapa kau nangis? Mana telurnya? Bor, telurnya jatuh dibuat Kestel pecah semua. Jatuh orang kau tadi geliti ya, aku jatuh lah itu telurnya. Ya ampun Kestel, kau pecah nak ya. Ya Allah, udah rugi berapa aku itu. Itulah kau kalau disuruh gak ikhlas kau, kan ada aja kendalanya kan. Udah loh Ning, jangan dimarahin. Namanya juga anak-anak loh, ditanya dulu yang lembut. Kestel kenapa kok telurnya jatuh, apa lari-lari tadi, ha? Enggak bu, ini si Mutia tadi minta gelitiin dia. Enggak mau Kestel awal yang digelitinya, jatuh lah itu telurnya. Enggak bu, Kestel enggak bisa buat Tia enggak. Makanya Tia gelitiin. Tuh dengerin anak kau tuh ngomong. Jangan asal marah-marah aja kau sama anak kau. Enggak kasihan kau nengok si Kestel. Betul yang dibilang si Kestel itu Mutia? Enggak no bu, Kestel yang jatuhkan bukan Tia. Tadi Tia gini-gini kan Kestel aja gini ya, gini. Memang bandel kali nih si Mutia ini, udah ndablek, cengeng lagi. Kau memang bandel kali kau ya anak perempuan satu ini, kok gak bisa dibilangin dari tadi kau. Udah dibilang gak usah ikut kau, kesentelan kau. Jatuhkan itu kan, gara-gara kau gelitin si Kestel. Kau ganti itu telur ibu, gak mau tahu ibu. Tia gak punya telur bu. Makanya kau tuh kalau dibilangin orang tua tuh nurut. Kapok, kau ganti tuh telurnya. Enggak bu, Tia gak ada uang. Gak ada telur juga. Bapak Tia yang ada telur. Lu tau, gak boleh kamu kayak gitu. Enggak loh, ayam bapakmu Tia semalam bertelur. Jadi telur ayamnya. Oh, telur ayam bapakmu besar. Udahlah Bordir ah. Eh, gak mau tahu ibu ya, kau ganti tuh telur ibu itu. Mau pakai telur bapak kau, pakai telur nenek kau, terserah pokoknya diganti telurnya. Gak mau bu, lang Ketel yang jatuh kan kok Tia yang ganti. Gak mau. Pulang kau, pulang. Kesel masuk kau keren. Hancur semua jualan kau. Masya Allah, kamu mau juga? Mak, ribut kali tuh. Bukan kayak gitu loh, kan aku nanya. Sering-sering lah kok kayak gini, murah rezeki kau. Biar langsung lancar itu, apa namanya. Langsung lancar itu. Lancar itu. Lancar itu. Biar gak putus rezekimu, yuk.